Wow. Nah, ini kali ini Mas Momon lagi ada di Taman Jaraan Ponorogo, tepatnya di Niten. Ini ada penjual fresh chicken, Kiki Fresh Chicken. Wow, ini mbaknya yang jualan. Ini harganya berapaan, Mbak? 5.000 4.5. Asmone sinten, Mbak? Mbak Kiki. Oh, jenengan langsung nih. Wow, ini langsung masternya. Oh, ini sekali goreng banyak banget, bosku. Ini yang jualan cewek. Wih. Jualan sudah lama, Mbak? 12 tahun. 12? Wow, Mbak Kiki sudah jualan fresh chicken 12 tahun. Udah punya cabang lagi apa enggak, Mbak? Enggak, satu ini ya. Wow, jadi sudah 12 tahun jualan ayam fresh chicken di Niten, di Taman Sukowati. Buat penonton setia Mas Momon Vlog Mag yang lewat daerah Niten bisa mampir, ini tempat jualannya. Ini lampu merah. Nah, ini mbaknya lagi proses penggorengan. Wow. Ini sekali masuk berapa potong, Mbak? 33. Wow, 33 potong. Ini ukuran wajannya berapaan ini, Mbak? 28. Wow, ini ukuran wajan 28. Nah, ini prosesnya, cara bikinnya kita akan intip. Ini ada yang pesen. Nah, ada orang pesen. Nah, kita review ya. Lokasinya itu di sini. Ini ada pertigaan. Ini tepatnya di pertigaan Niten, ya kan? Ini pertigaan Niten. Nah, kita geser sedikit. Ini lampu merah. Ini ada penjual ayam Kiki Fresh Chicken. Ini jualannya sudah 12 tahun katanya tadi ya. Ini di sini ada harganya yang 5.000-an. Ini harga yang 5.000-an. Ini harga yang 4.000-an. Nanti kita akan beli dan kita akan review rasanya. Oke. Tonton sampai selesai, jangan di skip video hari ini. Semoga bermanfaat buat penonton setia Mas Momon Vlog Mag. Nah, ini ada pengamannya karena dilindungi ya. Ada pelindungnya. Ini kita wajib pakai masker ya. Semuanya pakai masker. Ini pengaman buat yang mau beli, jadi tidak bisa masuk. Ada batasnya ini karena pakai masker. Jaga jarak. Ini ada yang beli lagi. Nah, ini menerima pesanan juga. Nomor WA-nya itu kelihatan nggak ini? Nah, ini nomor WA-nya. Nanti kita akan tanya lagi nomor WA-nya mbaknya yang mau pesen, silahkan hubungi Mbak Kiki langsung. Nah, kita review. Dan nanti kita akan review proses pas naiknya, nanti kita akan review. Jadi itu diayak dulu, diayak sendirian, Mbak. Iya, Mbak, nggih. Nomor yang bisa dihubungi pinten, Mbak? Kalau ada orang yang pesen. Oh, lupa, nggih. Pokoknya ke sini langsung kalau mau pesen, Mbak ya. Ah, lokasinya di Taman Sukowati. Nah, tepatnya di Niten Ponorogo. Kalau yang mau pesen silahkan langsung ke sini aja. Buka jam berapa, Mbak Kiki? Jam 10 sampai habis. Jadi buka jam 10, tutupnya sampai habis. Pokoknya harganya mulai 5.000, 4.5 ada. Ini berhubung minyak mahal, tepung mahal, gimana, Mbak? Langge yo. Ini celupannya air putih biasa, Mbak? Pakai telur, ada bumbunya juga. Enggak dikasih bumbu marinasi enggak? Mboten. Jadi cuma air putih ada telurnya. Satu butir atau satu kilo? Satu. Satu aja, bosku. Unggu satu kilo dicemplungin kabeh bangkrut. Ada
ini mau matang, nanti kita akan review, dan Mas Momo mau beli, nanti kita review rasa Kentucky-nya Mbak Kiki Fresh Chicken. Ya udah, kita cut dulu ya. Cikidot. Nah, ini sudah matang sama Mbak Kiki Dintas. Nah, ini. Ini minyaknya harus full. Ini kalau penuh ini berapa liter, Mbak? 20. Wow. Wos. Muni bosku, wis minyak etok wis muni iki. Wah. 20 liter. Wah, ini Kentucky-nya. Wih, cantik-cantik crispy-nya. Wow, harganya ada yang 4,5. Kalau kepala berapa, Mbak? Kepala? Oh, kalau kepala 10.003. Kalau sayap? 4,5. Oke. Aku tak beli 20, Mbak ya. Tak review nih. Campur. Wow, itu ada dadanya juga ada. Wis, paha 5.000, Mbak. Oh ya. Wis, mantap. Yo. Abot tenan lho, Ibu. Pernah ada yang vlog enggak, Mbak? Magetan, napa? Pak Telo. Oh, Pak Telo nggih, tiang Lembean. Nggih. Wis. Napa? Oh, nggih. Ya, ini sudah mateng. Kita beli 20.000, nanti kita review rasanya, oke? Tonton sampai selesai, jangan di skip video hari ini. Semoga bermanfaat buat penonton setia Momon Vlog Mag. Buat ruame, tempatnya di kota, di Taman Jaraan Ponorogo. Buat penonton setia Mas Momon Vlog Mag, wilayah Ponorogo, kalau lewat jalur sini Taman Jaraan bisa mampir ke sini beli ayam fresh chicken Mbak Kiki. Ya, ini. Jadi sendirian, Mbak Kikinya jualan sendirian. Jadi jualan sudah selama 12 tahun. Nah, ini digoreng sendiri, enggak mengerjakan orang dan ditunggu sendiri. Wah, hasilnya. Sangat cantik sekali. Sip. Udah, bosku. Cut dulu, cikidot. Ampun, Pak Toyo. Nah, jangan lupa, jika video hari ini bermanfaat, silahkan dibantu subscribe, like, dan share ya, bosku. Komen yang membangun. Hari ini Mas Mas sudah beli fresh chicken-nya tadi. Rp20.000. Ini ada sayap. Jadi sayap di sini harganya Rp4.500. Dari sisi rasanya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wow, aromanya itu wah. Joss bosku. Ini Mas Momon sudah melihat tampilannya fresh chicken-nya aja udah ngiler. Bismillahirrahmanirrahim, kita icipi, masih panas baru mentas. Aku sudah sepuluh nih. Teman-teman enak nih. Rasanya bumbunya itu meresep banget sampai ke dalam. Rasa asinnya dan rasa bumbu-bumbunya itu meresep banget sampai ke daging-daging. Jadi enak banget. Beneran enak banget. Bawang putihnya terasa. Tapi ini bawangnya sangat banyak sekali. Jadi enak. Iya. Jadi bumbunya enak banget. Meresep tenan, pas jos enak. Kita yang paling enak. Mantap. Nanti kita akan intip proses penggorengan pengaduannya. Mas Momon habis ini mau ke sana lagi. Ini Mbak Kiki masih noto habis gorengan tadi. Setelah itu katanya mau goreng lagi. Jadi kita mau ke sana lagi. Oh. Jadi orangnya sangat enak banget. Panas gede. Mau.
Jambu nih. Pahanya, wow, pahanya besar banget. Ini harganya 5.000, sangat murah sekali. Karena apa? Pahanya besar, utuh. Ini motonya utuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian kulitnya, ditokok yang pure. Ini buat dagingnya terbuat. Wow, matang sampai ke dalam. Kita ICP rasanya. Mama, ya, dagingnya. Oh. Enggak. Masih panas. Bumbunya. Merasuk banget sampai ke dalam. Pokoknya enak. Pol. Pokoknya kalau main ke Morogo wajib nyoba kecepatannya Mbak Kiki. Yaudah, cukup sekian dulu dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun Pak. Ampun Pak Toyo. Ampun Pak Toyo. Ini Mbak. Jam 8 pagi tadi. Bumbunya meresep. Dari subuh. Oh, motongnya dari subuh. Jadi bumbunya meruwes.